Demi masa, demi waktu,
bersumpah atas nama Allah. Canggung misteri yang waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama Allah. Kenapa orang ini menjadi misteri berdebatan berlama-lama sampai sekarang? Itu kalau kita di surga ada tidak waktu? Itu kalau kita mati ada tidak waktu? Kalau waktu itu ada ketika kita mati, berarti waktu itu dekat. Kalau waktu itu dekat, berarti ada yang dekat selain Allah. Menjadi perdebatan di waktu. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, waktu ini sangat berarti. Saya rasakan sekali betapa berartinya waktu dalam setiap detik, dalam setiap menit. Seperti tadi, saya harus berhubung mulai dari Pulau Wali karena mendapatkan tugas dari Bapak Imam Masjid untuk baca khutbah hari ini di sini. Saya harus berhubung beliau menurutnya saya cepat-cepat. Waktu betul-betul tertata. Saya betul-betul harus memperkirakan bahwa saya harus tiba di pagi jam sekian supaya bisa sampai di masjid ini. Betapa berharganya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama Allah. Apa kelanjutan dari ayat ini? Wa asri innal insana lafii khusr. Sesungguhnya seluruh manusia di dalam keadaan rugi. Kita semua, kata Allah dalam ayat ini, kita semua rugi. Nah, kalau kita rugi, saya kira tidak ada yang mau antara kita ini rugi. Semua mau satu, satu dan satu. Jadi bawahnya baru rugi pasti pusing, ah rugi sih. Orang pergi menangkap ikan ke laut lebih banyak sholat dijual atau dibeli daripada ikan yang didapat, rugi sih. Jadi yang mau semua mau. Ternyata ayat ini memberikan kita bahwa seluruh manusia dalam keadaan rugi. Ya. Kita semua dalam keadaan rugi. Dalam satu riwayat pada masa tadi, seorang sahabat mau memberikan kemahaman rugi ini kepada tiga orang sahabat lainnya. Ya. Seorang sahabat diperintahkan masuk di dalam gua. Gua itu dalam keadaan gelap, gulita. Ditutup pintunya. Maka dimasukkan ke ketiga sahabat tadi ini di dalam gua tersebut. Lalu diperintahkan selama tiga hari kamu di dalam gua, saya berikan makanan kamu. Isilah kamu itu sebagaimana yang kamu sanggup mengisinya. Maka masuklah tiga orang ini ke dalam gua. Yang satu berleha-leha, tidak marah, tertawa di sini. Biar dia kosongkan saya keluar dari sini. Yang kedua, dia isi itu kamu tapi setengah hati. Nah, melos ini, nah isi sini. Esi melos, itu isi. Pokoknya begitu setengah-setengah hati. Yang satu pokoknya dia isi semua karunia sampai penuh. Setelah cukup 3 hari 3 malam di dalam, maka dikeluarkanlah ketiga sahabat ini dari dalam gua tersebut. Setelah di luar diperintahkanlah membuka karunia. Apa yang terjadi? Ternyata yang diperintahkan menunggu di dalam gua itu adalah emas. Tiga-tiganya pada sebut lebih-lebih yang tidak pernah menunggu. Ya sahabat, kembalikan saya ke dalam gua itu. Saya menyesal, kenapa saya tidak menunggu? Yang kedua juga merasa rugi, kembalikan saya ke dalam gua itu. Kenapa saya setengah hati padahal masih banyak kamu saya yang kosong yang saya tidak isi? Ternyata yang mengisi sampai habis penuh karunia juga menyesal. Kenapa tidak ambil karunia temannya? Padahal masih ada karunia temannya yang tidak dipakai untuk diisi ya mas. Begitulah kehidupan kita di dunia. Bahwa kita dihidupkan oleh Allah dalam dunia ini. Ibarat kita masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Kita diperintahkan mau tidak menuntut pahala atau tidak. Terserah kita. Tapi ingat, ketika nafas sudah sampai di leher kita, tidak ada lagi waktu untuk tidak jauh. Layas pahimu saat itu, layas pahimu. Waktunya jalatan. Tidak bisa dibilang tunggu dulu anakku dari sana, tunggu dulu ini dari situ, atau tidak juga bisa dibilang bercepat saja jalan, saya tidak kuat menderita. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan ajal kita, dan ketika ajal itu sampai, maka tidak ada yang bisa mempercepat atau memperlambatnya.
Seperti itu kan kehidupan kita di dunia, seperti orang yang masuk ke dalam gua. Ada yang berhadiah, masang tanya dobel, masang bayang. Ya, kalau lu apa, tanya dobel, masang tanya perlu sehat apa. Sekalinya mungkin dalam tabu, ya. Terbalik yang kita biru, baru, kalau kita sembahyang, kalau kita investin apa semua yang sudah kita berdaya. Demikian itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ternyata ada tiga orang yang tidak akan rugi nanti di dunia, bahkan tidak rugi di akhirat. Yang mana ini adalah kita amal. Yang pertama adalah orang-orang yang yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana pagi, nyuti rugi, sahur. Ya, tapi ingat konsekuensi dari kata apa itu apa. Kalau kita percaya betul-betul Allah itu ada, apa yang kita lakukan? Jadi itu kita akan beriman dan kalau maha kuncinya wa insa ilah dia dulu bahwa sesungguhnya manusia diciptakan itu hanya satu tugasnya yaitu beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita beriman pasti kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya apakah kita hanya asal bayar saja? Tidak, beribadah itu luas. Kita mencari nafkah untuk jembatkan di rumah itu ibadah. Kita senyum kepada orang itu ibadah, menyapa orang itu ibadah, bersilaturahmi itu ibadah, ibadah menyayangi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita itu adalah ibadah. Oleh karena itu, kalau kita apa-apa, kita beriman kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Dan kalau kita beriman, konsekuensinya adalah kita pasti selalu berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan yang diridhoi? Diridhoi adalah Allah gembira. Karena bisa saja Allah tidak hidup. Ya. Ada orang yang membunuh 99 orang. Ternyata Allah ridho dengan satu syarat. Hentikan itu. Dia hentikan dan dia keluar dan dia masuk surga. Jadi keridhoan Allah yang selalu kita minta. Yaitu Allah gembira ridho kepada kita semua. Yang mana lagi yang kita perlu adalah watawasau bil haq. Orang yang selalu bernasihat dan saling menasihati tentang kebenaran yang hak. Panajati, si panajati, kini rupola panajati yang mata, yang be, yang cukup ini, yang cukup itu, di panajati. Orang yang selalu panajati anaknya, insya Allah, sahur, tidak rupu. Ya. Seruntuk isodah rata, si panajati, si panajati. Kebenaran kiri, yang kita tulang itu, nah itu, ya, rumah kedo, rumah yang berantai. Jadi selama ini kita selalu melakukan hal-hal yang dimensi oleh Allah, mulai. Sifatnya apa itu? Sifatnya itu. Kalau kita sudah saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, insya Allah kita dianggap orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang beruntung. Jadi, malahnya kehidupan ini berkurang ya tidak apa-apa. Karena kenapa? Ada juga ayatnya kena orang yang berpangannya tapi tidak dilakukan. Kalau dilakukan kepada Allah yang berlaku namanya ta'alu, sungguh besar dosanya orang yang mengatakan, orang yang menasihati, orang yang berdakwah, orang yang berkhutbah apabila dia mengatakan tapi tidak melakukan. Itu ayatnya berubah berpangannya ya. Dengan ayat berubah pada arti, kalau tidak kenyut kurang pulang, berarti saya berkata, apa yang orang berkata, sungguh besar dosanya, orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Tapi ada juga hadis yang mengatakan begini, untuk makhana walaupun makhana, dengan apa yang dia katakan, tapi jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu tataran, apakah istilahnya di situ orang bilang, ini tataran palo, tokong deyong palo, nama kanjang yang kuat, bisa ini, ambil dia, ambil apa yang disampaikan. Berteriak-teriak di jalan tokong deyong, pesan bayar mana kok, sakitnya malino, pesan bayar. Benar apa yang dikatakan itu, walaupun yang dikatakan itu adalah orang gila. Unjur makala, walaupun unjur makala. Dengan apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang dikatakan. Itulah fungsi dan saling menasihati yang kita lakukan. Jadi nasihat ini, yang tak memacai, tapi tahu masih ada di sini.
melakukan melawan sanksi kita lain dalam nasihat. Kalau masih orang tua kita masih kasihin, kita sebagai anak misalnya di rumah berarti masih nasihat ke orang tua. Kalau ada saudara yang nasihat saudaranya berarti masih nasihat ke saudara. Tapi kalau kau sudah dibiarkan begitu saja, apa mau kau yang untuk kau ya, sembarang berdua tapi mau yang berarti kita sudah tidak disayang, kita sudah dibiarkan orang tua berbilang melalui sini. Oleh karena itu, mari saling nasihat menasehati. Yang bernasehat juga siap dinasehati. Yang sampai cuma mau nasehat, kita perlu dinasehati. Ya, jadi kita ini hati, kadang-kadang juga kita jamaah. Jadi kadang-kadang juga kita berada di bawah untuk mendengarkan nasehat. Dan yang terakhir adalah wartawah asal sabar, saling menasehat dalam kesabaran. Sekarang dunia berada dalam masa pandemi, ekonomi menurun, merosot tajam. Salah satunya hal yang bisa kita bangkitkan dari dalam diri kita adalah kesabaran, sabar. Ya, apa yang kerja di mana-mana susah, kita mau dari masa lupa atau belum? Ya, tentu. Ya. Kemarin saya antar salah satu saudara mau pulang ke salah satu kampungnya, tidak bisa kalau tidak ada ketenangan bahwa dia sudah vaksin. Bayangkan. Ada sudah vaksin yang bisa keluar dari Sulawesi. Itu kita harus sabar. Jadi kesabaran itu adalah kemampuan hati menerima kenyataan. Kalau ada orang semata-mata lagi hatinya, ya, semata menjemur hatinya, berarti orang itu tidak sabar. Sabar itu bukan berarti tidak pernah bicara. Ya, kalau orang tidak tahu, yang disuruh-suruh bukan sabar itu. Pesta Natal, tapi lagi tahu, yang disungguh-sungguh, yang dimerah, itu bukan sabar. Yang dimaksud dengan sabar itu adalah bagaimana hati kita mampu mengelola dalam menerima keadaan yang ada. Sabar itu ada dua. Sabar ketika kita mendapatkan bencana. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Ya. Kini untuk mati, mati yang beka, mati yang kota, jangan kita menangis dalam kamu. Tidak dimenangkan dalam Islam. Kita menangis dalam Allah kepada Allah. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita ikhlaskan dia, ya. Kita ridho bahwa itu adalah takdir dari Allah. Kemudian kita ingatkan kita diri kita sendiri bahwa kita juga akan menuju ke sana. Sabar itu. Tapi ada juga sabar yang kedua. Ya, jadi bukan cuma sabar saja menerima musibah, sabar menerima kebahagiaan. Kita juga harus sabar. Karena ada juga orang tidak sabar menerima kebahagiaan. Tiba-tiba banyak, tapi dia tidak sabar, pesta orang. Ya, kalau di mana dulunya, solat-solatan, maka dua pesta, anu nalatan pulang kata Allah, ya, pesta pulang-pulang. Ini tidak sabar bukan namanya menerima kebahagiaan. Ya, tiba-tiba mendapat rezeki yang berlimpah, tidak sabar, belanja ke kanan, habis, patuh dia. Ini juga tidak sabar, jadi kesabaran itu ada dua. Sabar dalam menerima musibah dan sabar menerima kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, jemaah Tuhan yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan berpuasa yang singkat ini bisa menginspirasi kita untuk selanjutnya senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa anfi wa nafa'i wa iyyakum bi ayatihi wa tawfiqihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi.